Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Yuk, dus, gaskan. Yuk, oke, maju dikit, guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan gue, Elia Motovlog SD. Ya, selalu motovlog. Motovlog ugal-ugalan. Dan saya lagi habis pantai bareng gue, guys. Hari ini Sabtu tanggal 20 April 2019. Ya, kita bisa merayakan demokrasi besar kita, yaitu pilkada, pemilu, pemilu. Ya, gimana kita memilih presiden. Dan sekarang kita akan mengungkapkan siapa presiden baru sekarang, Pak Jokowi atau Pak Prabowo. Saya juga lagi mau jalan-jalan, guys. Kalau kita mau pulang juga sekarang kantor barang. Sekarang baru jam 11.58, jam hampir 12 sih sekarang nih. Hampir jam 12. Biasanya kita kalau bisa pas kebiasaan kita kalau habis kantor barang jalan dulu video. Ya video yang gue sudah buat banyak video dan sekarang baru 20 video sih yang gue upload sudah di YouTube. Jadi kalau kalian mau lihat video gua, kalian bisa lihat di itu gua, YouTube gua, yaitu Elia Motov SD. Ternyata jalannya macet, guys. Lampu hijau, guys. Lampu hijau. Oke, dan sekarang kita akan otw jajan dulu sebelum pulang. Oke, gua lama gak buat video lagi, guys. Yang terakhir gua buat video waktu gua lagi cari kerjaan. Ya, ini sesungguhnya sih. Itu bulan tanggal kemarin sih. Lama sih itu. Tanggal berapa ya? Tanggal 2, tanggal pokoknya tanggal awal-awal apa lah gua buat video baru itu. Ya, karena gua emang lagi ini ada konten tentang ini pemilu dan pas banget tuh lagi ada konvo dari apa caleg capres nomor 2, jadi gua jadi buat video baru itu. Dan itu gua dari temen gua itu Aiwan, nggak sama-sama nyari kerja gua. Sekarang kita lagi ini, guys. Entar gua buka dulu ininya apa sih, kita aku buka dulu kacanya buat enak kayak ini. Iya. Ya maaf kalau mic-nya rada-rada apa, rada-rada banyak noise karena gua masih pakai mic buatan sendiri, bukan mic ini, mic beli. Karena kan lagi belum ada uang beli mic walaupun murah sih. Nah, gimana ya? Kan lagi bokek sekarang nih. What? Jalannya, guys. Oh, gue tahu ini mereka atau enggak, masalahnya tadi gue lupa tekan atau gimana. Terus ya nanti gue cek dulu, nanti gue cek dulu videonya atau gimana ini, masalahnya gue masih ragu nih tekan atau enggak. Wah, sini lah jalan kampus. Alhamdulillah. Oke, ini sih cuma ini aja sih, random vlog lagi sih, nggak ada yang mau gue bahas. Sebenarnya gue lagi males cari materi buat bahan vlog. Jadi ya benar kita random vlog lagi guys. Kayak biasa ya gue membahas tentang apa aja sih, apa aja yang gue lihat jalan. Tapi kayak gue rada-rada emosian kalau di motor ya, karena gue nggak paling males kalau lihat kayak gini. Kalau apalagi yang ini yang aturan. Aduh, gelap. Oh, dari jam 12 sudah nih. Oh ya, maaf kalau kameranya rada-rada apa? Rada-rada kayak kamera HP Nokia. Karena gue belum beli misalnya action cam mahal, yang satu lagi rusak sih. Satu lagi bisa gue pakai untuk dia vlog, dia cam itu rusak lagi tuh, nggak tahu kenapa. Kamera ini terlalu deket jadi susah mau rekam.
Jadi gue pakai foto kamera dulu aja dulu yang ini. Biasanya kan dulu gue taruh ini kan, taruh di depan kan. Ini kan kita sekarang gue pakai dulu untuk sementara. Insya Allah nanti kalau ada yang gue mau beli gue semakin baru buat vlog lagi. Oh ya, gue mau kasih tahu gue upload setiap hari Jumat. Itu kalau jam itu sejam jam berapa aja gue upload, karena gue lagi sibuk sekarang. Jadi ya kalau pokoknya upload sih setiap Jumat ke Sabtu. Kalau Jumat Sabtu gue upload. Ya pertama kalau gue upload hari-hari lain kayaknya nggak seru sih. Jadi gue Sabtu pas mau akhir pekan gue uploadnya. Wow jalannya pak, mantep-mantep tuh pak, mantep jiwa, mantep lagi cuy. Ah, macet lagi coy. Ini coy, sudah macet coy. Ini banyak orang muter sih. Ini lewat muter, tunggu aja macet. Kok lebih panas. Oke. Hampir guys, kita ini. Slow bro, slow. Tantan. Ada nggak sih kalau sini tak jalan lagi ini? Oh ya, gue insyaallah minggu ini gue mau apa mau hari dengan rombongan atau keluarga, tapi nggak tahu juga nggak jadi sih, karena gue paling males bangun pagi sekarang nih, bangun pagi kan susah, jadi ya gue nggak tahu. Jadi insyaallah kalau gue ada waktu gue mau hari dengan mereka, dengan rombongan atau keluarga Palembang. Ya pengen nih, jujur gue lama sih nggak samori dengan mereka karena gue emang lagi sibuk kemarin, ya gue sibuk serius sih, dan gue itu cuma sekali sih ke samori, gue cuma sekali ke samori, donjer nyakut, nyakut ini. Maka Christmas tahun baru itu pun karena itu awal-awal yang jadi mata keluarga ya, tapi gak gua upload karena itu gagal, karena banyak kegagalan situ, banyak yang dipotong-potong karena gua kalah pake HP bukan pake action cam salah. Nah jadi gitu. Gue kemarin pakai HP, banyak pakai HP sih waktu pertama kali ngelawan vlog. Kan baru berapa tahun ini baru pakai SD cam lagi. YouTube pun gue itu masalah gitu itu iseng coba atau bugar. Jadi gue orangnya nggak paling males kalau semua menonton, tapi gue tuh mencoba kayak mansi motor kayak gitu. Ternyata yang kayak gini pas panasan di motor buat di konten harus pisang kamang untuk kamera kasih konten, dan itu pun bikin semangat sih, bikin gua tantangan baru waktu pertama kali buat motor vlogger. Iya, yang waktu pertama kali buat video motor vlogger gua lagi di apa sih tuh di oh ya di ini di kayu apa kayak agung kan di oh iya Gunilir itu lagi kafe kerja praktek di sana dengan teman. Kan gue pikir kan daripada nggak ada itu gue ke video dan itu dari HP gue cari bahan cari ini, tapi itu sih nggak ada suara, cuma gue lagu-lagu kayak gitu. Dan video itu pun lumayan sih, tonton banyak orang walaupun nggak terlalu banyak sih, tapi jadilah lumayan untuk ini untuk pertama kali. Terus sampai gua 2017 gua vakum dulu karena gua lagi sibuk dengan KKN pun gua buat sih video, tapi video tentang ini, tentang gua KKN itu, video itu gua waktu 2017 itu baru sebentar sih mah, cuma berapa menit gitu. Itu pun kayak slide video, bukan kayak ini video, bukan, ini cuma slide video, jadi kayak itulah. Nah capek juga sih ngomong mah, lulus. Nah ini gitu lah, susah buka jadi motor vlogger Palembang. Harus berani ngomong lah, harus berani ngadepi apa ini tantangan lah. Pernah takut lah dengan tantangan. Ini gue benerin kacamata gue, takut. Ah oke, okay, dah.
persediaannya tantangan ya kayak gini lah, kita harus bisa ambil ini ya konsen yang antara ngomong dengan motor, jadi kita nggak bakal nabrak kok. Jadi kalau gue sih jujur orang itu susah konsen sih, tapi pas gue itu kita bisa sih santai aja kok selalu. Wah, kita selalu lagi di ini guys, di kilometer 12 nggak salah nih, gue lupa. Oh ya, ini cuy, turunan cuy. Oh ya, masih buka. Ya, kalau untuk konten gua fokus ke motovlogger sih, fokus dengan game. Kalau game sih gua jarang. Kalau game gua jarang karena gua enggak pro banget game, jadi enggak sekali itu sih. Pernah sekali game sekali itu. Tapi AOP itu bukan game kayak ini, kayak Free Fire atau PUBG. Nah, kalau Free Fire sih mau super, seru pengen buat video ini, video YouTube-nya ini, tapi ya gimana ya? Anjay, udah deketan. Ya gimana ya, gue lagi gak ada bahan sih itu untuk lihat Free Fire. Tapi pernah sih buat, tapi banyak gagal. Banyak apa, banyak yang gini, banyak yang baru main udah mati semua, mati. Jadi ya gue like males jadi. Nah, sekarang kita lagi open ini guys, jalan ini guys. Kalau kita ini buat konten dulu hari ini. Ya maaf kalau judulnya nggak sesuai dengan itu. Ya gimana ya, gue jujur orangnya paling males kalau buat judul dengan buat deskripsi. Tapi yang gue buat apa itu aja sih, palingan yang nggak bikin tertarik sih. Tapi ya gimana ya, videonya juga gak bikin tertarik, gue cuma cuy. Ya kayak gitu lah. Oh, satu lagi. Maaf kalau gue nggak safety, gue nggak pakai sarung tangan. Bahkan sarung tangan gue cuci kemarin pas hujan waktu hari Jumat kemarin. Gue cuci ya. Sekarang gue lupa pakai sarung tangan satu lagi yang biasa gue pakai satu lagi tuh. Karena gue buru-buru, jadi gue nggak bawa sarung tangan. Apa tuh? Wow, gila cuk, lubangnya cuk. Oh, lubangnya kemana? Anjir dah. Oh, udah. Nah, ini ya lo pernah manggal mobil ini. Wah. Ya, itu gue sih orangnya nggak pernah ini kok, nggak pernah mau ini kok. Gue orangnya selalu positif ya. First apa pokoknya itulah yang ini. Gue orangnya kan kebelak muka gue kan waktu di itu KKN, jadi enggak gue enggak bakal untuk buka kok, santai. Kalau ada namanya gue positif-positifan, gue emang orangnya ini sih terlalu ini sih kebuka helm, jadi kayak jarang sih kalau ini. Jadi gue orangnya sih jujur kalau tahu gue orang gendut sih. Ah, gaya mudang. Dan ini motor gua pakai Vega Pro 2012. Karena gua lagi sini, enggak mau beli motor baru, jadi gua pakai ini aja, Vega Pro gua. Warnanya hitam. Oh, panas cuy, nyata cuy. Wah, gila cuy. Sabtu hari ini panas. Kemarin hari panas, banget. Tadi ya inilah. Oke guys, ya ini lagi gua lagi buka kaca gua ini gua, motor gua. Karena pengap banget nyata tetap. Jadi ya maaf motornya banyak ini. Noise-nya banyak. Aduh, pengap sih. Sekarang kita lagi jalan dulu ya, kita lagi di depan Gramedia pusat yang paling besar, Gramedia besar di Palembang. Tuh betul tuh. Ah, kita sekarang ini guys, jalan dulu motor. Ah, jalan-jalan teman-teman sirkuit. Ya, gua maaf kalau gua berhansat ya, karena gua sering kalian dapat telepon dari orang, jadi gua berhansat dulu. Ya karena gua lagi ada ini, takut telepon dari seseorang, dari orang, jadi gua enggak bawa telepon dulu, langsung gua angkat aja teleponnya dari ini. Jadi hasil dari tinggal dan itu mungkin coba ya.
Kalau yang hari ini dingin, panas dingin sih hari ini. Panas nggak tau. Anjir, mau depan ke mana nih? Oke guys, oke, kita sudah sampai di sini. Wow, ini guys, coba ya guys. Wow, udah berhalam cuy. Udah berhalam, bawa ini. Tadi bawa ini. Wah, akhirnya guys, kita ini dulu guys. Sekarang kita lagi mau ke simpang 4 bandara baru yang bandara lama. Ya, bisa ngomong. Oh, lagi maaf kalau gue orang-orang agak cepet ngomongnya. Emang gue kayak gitu kebiasaan kecil. Gue orang cepet ngomong. Maaf kalau nggak ada yang ini ngerti yang ngomongnya apa. Nah, karena gue emang kayak gitu dari kecil. Gue ngomong cepet banget. Jadi, palingan kalau bisa ada chance, bagi chance sih gue. Ya, kok. Tapi ya, nggak ada sih chance-nya. Rak macet cuk. Orang kita lagi di simpang 4 bandara, tapi kita ke kiri. Kita pulang ke Soekarno Hatta karena gua gimana sih jauh, mungkin sini sampai sini saja kita belum ke Palembangnya. Dan kita sekarang ngawain dulu bentar, kalau bentar lagi sampai itu ke Soekarno Hatta. Karena konten ini nggak berfaedah, jadi mohon maaf kalau ini cuma gagal-gagal gini. Dan terus ya gimana ya, gua orangnya rada-rada ini sih, rada-rada tegas juga sih, stres-stres sih, rada-rada apa, rada-rada ini nak jahil. Jadi gua gini lah kalau gua ini. Aduh, susah ngomong apa aku nih, orang ngerti aku ngapa. Kita langsung aja guys, kita ke Soekarno Hatta. Kita lurus, kita ke arah Palang Lato. Kita random block, tapi gak terbas tentang apa. Random block bebas kan. Oke, kita ke kiri. Kita lewat Soekarno Hatta aja lah guys. Kok dah panas lagi? Ya, pasti kan kira-kira kalau gue di sini. Ya, karena gue emang lagi males untuk jalan jauh sih. Karena gue lagi nggak safety, jadi gue males kalau untuk jalan jauh sampai ke arah bandara. Pengen sih pengen, tapi ya gimana ya, hari panas banget jadi males keluar, jadi pengen ini sih, pengen fokus diri aja guys sih, sisin aja dulu. Nanti insya Allah kalau ke di video berikutnya gua mau juga sampai jauh sampai ke Kolkata sih, Kolkata palingan sampai ke Muranim, kita ngevlog bareng Muranim, kita izin aja sih jalan sampai ke bandara, tapi gua gak mau sendiri, tapi gue mau dengan teman, gue pengen ajak teman gue sama-sama mau belajar, jadi enak kalau ini kan ada apa-apa, jadi saling bantu saling bantu. Insya Allah itu gue insya Allah ya, tapi gue janji, gue takut janji karena nanti ditagi ke kalian. Aduh, jalannya mobil juga berhenti sini. Dan sepatu flash sebab sekarang di sini bahaya ringan. Kita di Soekarno Hatta. Ya Allah. Aduh, ngapa yang mulai ini? Kok ngapa yang mulai ini? Oh ya, gue emang harus sendiri kok, santai. Gue harus sendiri kok, ada nggak pernah ngajak ini kok pacar. Gak ada pacar cuy, gue gak ada pacar, jadi gue selalu sendiri motor kayak gini lah kalau gue sendiri. Gue ngebacot tanpa apa, gue bacoti sampai gue ngerti gue bacot. Terus ya kayak gini, ya kadang kalau gue motor sendirian, kalau gak konten, nyanyi-nyanyi motor. Begitu, palingan itu indah-indahnya sendirian.
Tuh, kalau kita bagusnya. Selo pak, selo banyak ini pak, bahaya. Ya Allah, boleh ni. Kita dah. Okey dah. Bahaya guys, ramai banget jalannya. Banyak kemarin, tapi banget sini nambah hari ini. Banyak tak lewat. Guys, mungkin ini aja guys, bentar ya. Kita coba stop dulu buat out ini, closing. Karena kan mungkin habis ini aja videonya. Ya, kayak gini lah video gue. Cuma bajalah tanpa arah, memotor. Nah, apa pembahasannya enggak ini, enggak berfaedah. Lalingan ini kayak gini ya, gue terus motor belajar lah. Ya, maaf kalau gue ada salah kata dengan kalian guys. Terus gue minta ampun pada Allah SWT. Baik ya. Iya, jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini guys. Supaya gue semakin semangat buat video baru. Dan akan banyak video-video yang menarik lainnya. Dan ntar kita cari stop dulu guys. Bentar, dimana bus stop yang enak. Bentar ya. Sini bahaya pak, kalau stop sini pak. Kalau antara ini pak. Bentar. Oke, bentar kita ini aja, kita masuk dulu. Karena gue takut, jadi gue cari tempat agak ramai dikit, jadi enak lu stop. Dan terlalu gak takut jadi itu guys. Jadi gak takut jadi gue nya. Bentar, kita nyari tempat kosong, tempat stop. Bentar, sini aja ya, sorry ya. Sini aja. Ini jangan ini, tempat ini, tempat udah kosong. Oke guys, mungkin sampai sini aja video gua hari ini. Mohon maaf kalau gua ada salah kata. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe video gua semakin dan jangan lupa like, comment, subscribe video gua supaya gua semakin semangat buat video baru. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau kalian ini perlu ini. Oke, gua Elma Tebu SD. Bye.